Jumlahi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sumedang elat digawe dina poe munggaran satu tas prepanjang lebaran 2018. PJS Bupati Sumedang nembrakeun PNS anu kaberangan bakal ditibanan sanksi luyu karena prosedur ketenaga kerjaan pemerintahan dalam negeri. Jadwal gawe di lingkungan pamarentahan Kabupaten Sumedang sakuduna asup jam 7:30 isuk-isuk poe Kemis kamari. Sanajan kitu apel munggaran dina mangsa asup digawe kakara dilakonan jam 7:30 isuk-isuk di buruan kantor pamarentahan Kabupaten Sumedang. Eta apel anu elat dipajute karandapan balukar pejabat sementara atau PJS Bupati Sumedang tacan nepi ka kantor. Sanajan kitu prak-prakan apel pagi langsung dipimpin ku PJS Bupati Sumedang Sumarwan. Pejabat sementara Bupati Sumedang nembrakeun elatna PNS anu munggaran digawe atawa anu ngahaja bolos satu tas prelebaran panjang bakal mangaruhan karena tunjangan kinerja PNS anu bakal katampana jaga. Sinya sudah jelas bahwa kan bahkan dari Menpan ya akan diberlakukan sanksi yang sesuai dengan ketentuan. Ya mungkin apakah kalau tanpa alasan loh ya, kalau sakit ya itu kita pertimbangkan. Kalau tidak ada alasan ya harus ada sanksi, mulai dari yang ringan sampai sedang sampai berat. Ya mungkin sampai sedang lah ya nanti kita berikan. Diki Guntara, Bandung TV.